Subscribe dulu dong, subscribe. Oke, baru lanjut. Let's go. Yo, sama guys, welcome back to my channel Julian Salian. Pada hari ini kita kedatangan tamu, guys. Ya, kalau biasanya kita bikin konten reaction, jadi kali ini kita bakalan bikinin podcast gitu kan. Jadi ini kita kedatangan seseorang yang memang benar-benar dekat banget dengan gua, ya guys. Orang yang paling spesial gitu. Jadi sahabat pun kalah sama dekatnya. Dekatnya itu sama sahabat gua itu kalah, ya guys, dari seseorang ini gitu. Jadi kita sambut dia. Ini dia. Gua mau tanya sama lu ya. Apa? Aku kayak orang tolol gitu. Lu kan orang yang paling dekat sama gua ya kan, dari Kobuser. Berantem yuk. Atau adu tolol. Why are we still here? Jadi lu kan orang yang memang benar-benar dekat gitu sama gua, jadi ya kan? Gua mau tanya nih sama lu. Oke, nanya apa? Kira-kira lu kan jadi guling ya kan? Bukan puasa. Asya. Lu kan dekat sama gua, apalagi lu kan tidur sama gua gitu kan. Tidur berdua. Kira-kira di saat-saat itu peluk lu jadi peluk itu gimana? Gimana apanya? Orang sering di smackdown, dibanting, di ini, di itu, bau ketek lagi apa, Pak? Meanwhile. Guys, enggak. Jangan percaya. Dia bohong tuh. Diam lu, tolol. Goblok. Apa-apaan? Memang ini tanya, udah bau ketek, enggak mandi. Men. Gila lu. Lu bilang bau ketek. Apa pula, guys? Kalau dibilangnya gua jarang mandi itu, jangan percaya, guys ya. Dia nih suka tuh, bohong guys, nih. Ucapannya enggak usah percaya sama lu tuh. Emang ya. Jadi gua mau tanya lagi nih. Kan yang jadi guling kan enggak cuma lu gitu kan. Kira-kira ada kan teman-teman lu guling-guling lainnya. Itu kadang-kadang kan dapat pelukan juga dari orang-orang yang misalnya kayak cewek-cewek cantik gitu. Lu perasaan lu gimana? Ya enak lah dapat cewek-cewek bening dipeluk lagi ya kan. Oh, anjir, bikin gua iri lo. Kira-kira gimana tuh? Ya enak lah. Emang kayak lu, jomblo. Tentang gua jomblo ya kan? Tentang di jomblonya, tolol lu, tolol, goblok lu. Goblok lu, tolol, udah botak. Oke. Udah botak, tolol lagi apa-apaan yang kayak udah pukul-pukul ya, tadi. Goblok lu, Allah. Ya, sekali lagi gua mau tanya nih ya. Gua mau tanya gitu kan. Lu kan orang yang paling apa gitu, yang paling dekat sama gua, terkenal gitu. Paling-paling terkenal di sini ya kan. Banyak yang ngomongin gitu. Kira-kira menurut lo itu gimana? Apalagi kan gua tuh kan orang paling tampan, orang paling kece atau apa segala macam lah gitulah. Menurut lo gimana? Ya jujur sih kalau gua sih ya biasa aja gitu kan. Ya kadang-kadang lo ya, emang udah agak sukses, tapi kan ada-ada juga kayak apa ya kayak kesedihan gitu. Gua tahu lo dulu kadang-kadang lo cengeng juga kayak malam ya kan. Gua kan nggak tahu tuh. Ya intinya biasa aja lah menurut gua. Men. Masa biasa aja sih, gua heran gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena dia mungkin bisa jadi orang yang paling dekat gitu kan. Jadi ya biasalah, oke. Jadi lama nggak gua ada kerjaan nih sedikit begini banyak nih, waduh. Emang lu apa pekerjaannya selain jadi guling? Lu kan cuma dipeluk doang itu dok. Hele, banyak gaya deh guys. Wah, kok tiba-tiba jadi horor ya? Gua heran. Nggak mau, nggak suka gelai. Malu-malu apa dia kan? Apa sih gelai? Oke, malu-malu dia. Apa? Entah ngadap. Lo ngapain malu sih? Lo kan diundang di acara podcast yang paling viral di sini, yang paling acara cool, yang paling terkece gitu. Jadi lo ngapain apa gitu?
Anjir, gua ada kerja lah, anjing. Apa? Macam mana lu? Apaan lu, goblok, tolol, anjing. Eh, jangan toksik lah, bro. Gua kan pingin ngasih apa tayangan yang memang asyik. Gua kan pingin jadi, gua kan pingin tayangin yang memang betul-betul bagus gitu loh, biar bisa semua orang nonton, semua umur gitu, dari anak-anak sampai orang tua gitu. Jadi kan jangan toksik gitu kan. Oke lah, gua minta maaf. Gitulah, gentle gitu, minta maaf ya kan. Daripada toksik, apa-apaan toksik itu, nggak boleh, nggak bagus guys. Tapi jadi ada juga gua lihat channel orang toksik juga lain kan. Itu kan lain bro, itu kan lain. Ya mereka ini kan channel kita gitu loh. Kita kan harus menampakkan yang bagus buat viewer-viewer kita nih, gitu loh. Jadi lu tuh biasa aja lah. Gua sakit berak. Hah? Gua sakit berak. Oke. Ya udah guys. Berak. Mungkin itu aja. Dia juga tentang apa ini? I don't know. Kenapa? Jadi kapan gua beraknya nih, closingnya? Ya udah lah, berak apa nala? Oke guys, dia mau be all gitu. Jadi nah, itu aja. Nih, ya mungkin itu dia. Kamu udah dari bilang tadi kenapa nggak berak terus? Udah sana gila, tolol lu. Hah. Jadi katanya dia nggak mau diundang. See you next time dan di channel berikut, di video-video lainnya yang mungkin agak-agak kocak lagi ya. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe ya. Klik tombol like. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya tentang video ini, oke? Okay? I'm Julian Salian.